Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ma'akuluhi satu dari doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbunyi Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adalla. Ya Allah, saya berlindung denganmu daripada menyesatkan orang lain, dan saya berlindung juga daripada disesatkan oleh orang lain. Aw adilla aw adalla, ataupun menganiayai orang lain, ataupun saya dianiayai oleh orang lain. Al-Azila al-Ubla, daripada saya mengkhianati, menzalami orang lain, ataupun saya dizalami oleh orang lain. Al-Ujihala al-Ujihala, ataupun saya yang berbodoh dengan orang lain dan orang lain yang berbodoh dengan saya. Yang berbahagia kepada Muslim Majlis yang dikati Obama, Raji Khalid, bersama Haji kepada yang berhormat saudara laki, berbahagia semua pimpinan yang pas, kawasan tempat, dan juga yang di pelaburan masuk wakil itu bagi Datuk Amaruddin dan Pak Nawi, tuan-tuan, tuan-tuan hadir di negara yang saya hormati dan kasih saya. Di dulu saya ucap syukur alhamdulillah dalam cuaca baik pada malam ini kita semua dapat berkumpul. Hari ini 29 dari bulan Mei. 29 dari bulan 27 hari bulan ini. 27 hari bulan ini. Ya, semalam 26 hari bulan ini. Saya takut terdebat dengan saudara Ezam. Dengan saudara Zahid Atal. Dan kemudian dia jadi tuan-tuan. Tuan-tuan telah menunggu di depan tepi dan biasanya. Terdengar tempat yang dipasang layar untuk melayang terbakar itu. Minggu sebelumnya TV9 telah menghubungi pejabat Ambon, tanya boleh tak terbak mandatkan Zahid Hamidi. Tajuk dia Wajib Wang. Saya kata kalau Dato' Zahid confirm mari, saya tutup. TV9 kata confirm Dato' Zahid boleh mari 26 hari bulan 9.30 malam dari pentas TV9. Boleh berada Dato' Zahid tutup mari, saya kata boleh. Saya nak rasa tempat hari ini lah, kalau besok saya tak tahu lah, mungkin projek desa lah. Dato' Zahid itu adalah anak terkena nama Menteri Pertahanan. Boleh kenal sama-sama naik presiden. Kalau petinju mari lawan berpresiden. Saya bersetuju. Kemudian 25 bulan malam orang beritahu TV3 keluar kendan, saya berdebat tak jadi dengan Dato' Zahid, berdebat dengan Izan. Saya sendiri dah tak tengok TV3 ni 7 tahun setengah. Ini mungkin dah masuk 7 tahun 6 bulan. Jadi saya tak tahu ada di Izan kata kolom yang saya dah bertukar pasangan daripada Dato' Zahid kepada Izan. Tak ada orang hubungi saya. Saya tak tanya keputusan dan tiga-tiga ni dalam ceramah saya dah cerita beberapa kali. Doktor-doktor setiap bulan cek darah saya, alhamdulillah 120-80. Doktor tanya saya pasal apa, macam mana darah yang normal yang baik walaupun makan udang, ketam, daging, kukut, hari-hari, kambing. Saya kata rahsia dia adalah tak baca keputusan Malaysia, tak tanya TV3. TV3 dalam keputusan Malaysia dia jadi masalah.
terus ulang lagi yang pertama. Hari ini tentang istri ada macam harangkah berapa? Ayuh hari ini kita pas. Sehingga orang seluruh Malaysia dulu tak kenal Ustaz Mat Daud Raki, sekarang tak kenal lah. Ustaz Mat Daud Raki ini ketua dengan ulama kita. Hampir setiap hari masuk Ustaz Mat. Tapi saya dua ini tidak kira-kira macam itu, nampak urusan Malaysia dah kurang sikit. Baik. Malam hari saya pergi ke Sri Pantas. Di sini. So, ingatkan dia, Dato' Zahid. Bawa file dia tidak kepar. Betul-betul. Saya siapkan satu file khusus Kementerian Pertahanan. Duk cari semalam, ya. Budak-budak dia rasa hukum. Dia sudah jawab ke Muslim. Sudah jawab ke Muslim. Termasuk satu orang dia ada 70 syarikat. Dapat kontrak itu Kementerian Pertahanan ini 1 bilion lebih setahun. So dia ya, 70 syarikat nama dia, dia hantar dapat kontrak Kementerian Pertahanan 1 bilion lebih setahun. Orang amal kapung kita dengan teman kuat ini. Nah, kan yang bagi sama-sama amal kapung itu buat tahu, laku dia akan bawa dia syarikat. Siap dengan data syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang kamu cedera sekali ya. Tengah-tengah berdebat kalau ya. Orang yang pula adalah pernah jadi kawan sekolah. So memang lah, mesti dia kenal. Bila sampai di Sri Pertas dekat pukul 9 malam, doktor habiskan pengacara dia masuk ke dalam bilik. Lalu mana kita jadi? Jadi mari budak posisi yang berpunyai pelanggan dia buat angin lain dia sekarang orang budak bawa sarung posisi aku bawa sarung dia nak pergi dengan hadirik sama hadirik lah dari tinju pun kalau lagi sampai hadirik tak dia kalau lagi sama hadirik lagi kalau yang hadirik sekarang kita tunggu untuk makan doktor tak pergi pasal lagi kalau yang hadirik dah. Jadi lahir sama hadir sama hadir. Jadi yang mereka begini kan semula ambil penuh itu kau tahu kini nak masuk ini sekali. Kau kan ini dia waktu tahu nama 5 tahun orang kata kata begini. Jadi penuh 5 tahun orang lagi kau kena dulu ni. Minta maaf lama saya kena balik dulu kan. Balik. Tengah belakang kita betul-betul kata kesana. Kau tak ada yang mahu kita yang masuk di kali ni. Dia paham. Halo, siapa nak sebut? Ni Musa. Asal kau ada rekan-rekan. Saya tak tahu, baru saya tak tahu. Dah, Datuk Inai Presiden UMNO, Tangan, Gober, Comel, Lote, ada PhD lagi, Menteri Pertahanan, dari Malaysia, Menteri Kana, nak pergi panggil debat 15 minit, 30 minit, dan